Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya Yudi Yudhistira di AMTV. Hari ini saya berada di alun-alun Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, dalam rangka menghadiri kegiatan bakti sosial pada masyarakat yang ke-9 atau BSM 9, yang dilaksanakan oleh SMP IT Al Mutazam kelas 9. Hari ini kita akan bertanya sedikit tentang kegiatan bazar dengan para santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan sedikit kegiatan apa yang sedang dilaksanakan sekarang? Jadi sekarang tuh ada bazar. Bazarnya kayak baju-baju tapi murah gitu. Habis itu ada sembako gratis, terus sembako murah juga. Berapa lama? Ngumpulinnya kayak sebulanan gitu ya. Hampir satu bulan penuh kita ngumpulin semuanya. Kalau boleh tahu item apa saja yang dibazarkan di sini? Mereknya gitu. Apa? Modelnya, model bajunya. Oh, ada mukena, gamis, kemeja, kaos, sweater, celana, sepatu. Udah. Ada pakaian anak-anak gak? Ada banyak. Ada banyak. Semua ukuran ada. Selain pakaian, ada yang lain, misalnya sembako? Sembako ada kecap, minyak, beras, banyak pokoknya. Kalau boleh tahu dari panitia sendiri seperti apa harapannya dengan kegiatan ini? Ya harapannya kita bisa tambah pahala juga, soalnya kita juga gimana ya, udah kelas 9 pengennya punya acara charity kayak gini. Dengan masyarakat gitu ya? Ada nggak tanggapan tertentu dari masyarakat, kira-kira positif atau negatif dari masyarakat? Sejauh ini sih lebih banyak positifnya. Ya. Nah, itu tadi wawancara saya dengan siapa namanya? Naya. Naya, kelas 9 berapa? A. 9A. Dengan Naya kelas 9A. Tadi kita sudah dengar laporannya, wawancaranya. Nanti kita akan lanjutkan bertanya-tanya dengan sebagian masyarakat. Tetap ikuti channel AMTV. Saya Yudi Distira dan kru yang bertugas, Media AM melaporkan.